Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormat jajaran Forkopimda Kabupaten Demak, dan kami menghormati seluruh peserta acara yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas limpahan rahmat-Nya pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Hingga kita dapat mengikuti apel siaga menghadapi musim penghujan tahun 2017-2018 tingkat Kabupaten Demak. Selamat datang dalam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan utamanya di dunia dan di akhirat nanti. Peserta acara yang saya hormati, kami di Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Demak pada khususnya, telah memasuki musim penghujan. Awal musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan November. Lurus pada lima puluh lima angin besar dan petir yang berpotensi menimbulkan bencana banjir maupun longsor di berbagai daerah. Tak terkecuali Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir dan angin puting beliung terhitung mulai tanggal 1 November tahun 2017 hingga 15 April tahun 2018. Di musim penghujan seperti sekarang ini, risiko terjadinya berbagai macam penyakit pun meningkat. Untuk menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif. Sehubungan adanya beberapa macam bencana dan penyakit di wilayah Kabupaten Demak. Oleh karena itu, saya minta kepada semua pihak untuk bersatu padu melakukan langkah-langkah antisipasi sehingga apabila benar-benar terjadi bencana, risikonya bisa ditekan seminimal mungkin.